Mas. Halo, baik, baik. Jadi Mas Ali Fikri ini yang biasa dipanggil Fikri. Betul. Merupakan expert dari kelas kuasai TOEFL PBT, raih skor 600++. Betul, plus-plus loh. Susah gak sih Mas buat dapet segitu? Sebenarnya banyak yang mengatakan kalau soal TOEFL itu tuh sulit. Padahal kalau kita tahu rahasianya tentang apa yang harusnya dipelajari, itu menaikkan skor dari 400 ke 600 itu nggak butuh waktu lama. Oke, bukan cuma itu. Karena Mas Fikri ini juga ngajarin grammar. Betul. Kelas grammar, bener betul. Ya? Untuk kelasnya sendiri nih Mas Fikri, apa yang dihadirkan? Oke, jadi sebenarnya kita tahu bahwa banyak orang tuh nyari skor TOEFL, baik itu untuk beasiswa, kadang untuk syarat masuk sebuah perusahaan, BUMN, ya. Bahkan perusahaan-perusahaan multinasional juga mensyaratkan adanya skor TOEFL bahkan di atas 550. Nah akhirnya banyak orang yang bingung kan, wah ini harus belajar di mana? Kalau di kelas itu suka banyak yang kayak nggak sempat waktunya. Betul. Entah karena dia masih kuliah, bahkan dia kerja. Ya, betul. Akhirnya dia bingung kan, kalau ngandelin buku aja, kadang tuh buku juga sebenarnya karena cuma satu arah, dia bingung kan. Sebenarnya kayak dia menjelaskannya itu seperti apa sih. Bahkan dia tidak bisa menemukan kayak tips-tipsnya tuh kalau di buku itu yang efektif seperti apa. Karena nggak langsung ditunjukkan ke contoh soalnya. Okay. Nah makanya di Skill Academy ini, saya bikin kelas nih. Ada dua course. Okay. Jadi course yang pertama tadi benar-benar ngebahas tentang TOEFL-nya. Jadi semua section tentang TOEFL PBT atau paper based test, mulai dari listening comprehension, ada structure and written expression, dan juga reading comprehension. Oh, okay. Itu tiga-tiganya lengkap, nggak cuma sekedar materinya aja, tapi juga dijelaskan bagaimana tips dan triksnya supaya langsung bisa mengerjakan secara praktikal dan juga aplikatif. Oke, itu satu. Betul. Satu lagi. Nah, yang kedua itu banyak yang sebenarnya, tadi kan ada tiga tes nih. Mm-hmm. Banyak yang merasa, oh kalau reading sama listening sebenarnya latihan sendiri bisa. Yeah, nah, tapi yeah, kalau grammar itu nggak bisa. Betul. Gitu. Butuh guru, butuh tahu nih kenapa dibimbing alasannya. Dibimbing dan dibina. Betul. Makanya aku bikin lagi satu course tentang grammar yang emang fokusnya ngebahas semua dasar-dasar grammar. Mungkin gini, Mas Fikri bisa jelasin lebih detail lagi, lebih luas lagi benefitnya nih dari yang beli kelas ini. Terus juga ada yang bilang kalau ikutan kelas TOEFL tuh mahal banget gitu. Nah kalau di kelas Academy apa spesialnya? Pastinya yang menawarkan kelas TOEFL itu kan biasanya lembaga-lembaga yang ada kelas fisiknya ya. Itu harganya minimal 3,5 juta. Oke. Okay. Bahkan ada yang bisa sampai 7 juta gitu untuk menjamin bahwa nilainya akan naik. Iya. Yeah. Tapi kan tadi karena dia harus datang ke kelas. Nanti juga datang. Presensinya juga belum tentu 100%. Yeah. Nah, justru dengan Skill Academy malah itu murah banget. Untuk kelas kuasai skor TOEFL 600 plus ini, harganya kisaran